Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, dan ketinggian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup Anda penuh berkah, penuh jaya, penuh mulia, dan penuh dengan kebahagiaan, serta semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita di Manasik Umrah, dan kita akan masuk ke materi inti, yaitu tentang fikih umrah. Materi ini penting sekali karena berkaitan dengan sah tidaknya amal ibadah yang kita lakukan. Dan kita berilmu sebelum beramal. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya, derajat orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti bulan purnama. Dan derajat orang abid itu seperti bintang yang paling kecil. Jadi derajatnya jauh sekali. Alim adalah orang-orang yang berilmu dalam ibadahnya. Ya, sementara orang-orang yang abid dia hanya beribadah saja. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang alim, ya, menjadi orang-orang yang betul-betul memahami tentang umroh keseluruhannya, secara fikihnya, secara keutamaannya, dan juga secara akhlaknya. Nah, maka ini adalah umroh, ini adalah Ka'bah yang insya Allah akan kita datangi, ya, dan kita akan bahas tentang pengertian umroh terlebih dahulu. Apa itu umroh? Umroh secara bahasa adalah meramaikan. Jadi, dia adalah secara bahasanya adalah meramaikan. Meramaikan apa? Nah, secara istilah adalah meramaikan Masjidil Haram dengan ibadah tertentu dan tempat tertentu, ya, yaitu Sya'airullah. Jadi dia tempatnya tertentu, ya, yaitu di Masjidil Haram. Ya, kemudian ibadahnya tertentu, ya, ada kaidah-kaidahnya, ya, tidak sembarangan beribadah di sana, ya, dan juga tempat-tempat tertentu. Tempat mana saja? Pertama adalah Ka'bah, ya, Ka'bah bangunan yang kotak persegi 4, ya, warna hitam, dan itu adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentunya rumah Allah di sini adalah simbol, ya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersemayam di atas arsy-Nya, namun Ka'bah ini sebagai salah satu simbol yang Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan untuk kita beribadah di dalamnya. Kemudian Multazam. Multazam adalah tempat di antara Hajarul Aswad dengan pintu Ka'bah. Ini adalah tempat yang amat mulia yang nanti kita akan jelaskan tentang posisinya dan juga keutamaannya. Kemudian Makam Ibrahim. Makam Ibrahim ini bukan makam, ya. Ya, ini yang selama ini banyak disalahpahami, ya. Disebutnya sebagai Makam Ibrahim, padahal bukan, ya, itu adalah makam. Makam Ibrahim ini adalah satu batu yang membantu Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah, ya. Jadi ibaratnya kalau bahasa Indonesia itu steger gitu, ya. Jadi yaitu bahasa Belanda, ya. Jadi yang bantu kita. Nah, ketika menaikkan bata ke atas, ya, ini batunya itu naik, ya. Ini dulunya disebut sebagai flying rock, tapi kemudian setelah selesai, maka batu itu menetap di tempatnya, kemudian oleh Rasulullah SAW dimundurkan agar bisa orang melakukan tawaf di sana. Dan ini adalah salah satu mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Hijr Ismail. Hijr Ismail adalah satu lingkaran, ya, yang berada di sampingnya bangunan Ka'bah. Sebenarnya bangunan Ka'bah itu dari Ka'bahnya itu sendiri, ya, sampai ke Hijr Ismail. Tapi karena pada saat pembangunan Ka'bah pada saat di zaman Rasulullah SAW itu uang yang halal itu terbatas, ya, kemudian akhirnya membangunnya di Hijr Ismail itu hanya dengan tembok yang kecil. Kemudian Safa dan Marwah itu adalah dua bukit yang nanti akan kita lakukan sa'i di sana, ya. Jadi ini adalah tempat-tempat yang kita memuliakan tempat-tempat tersebut dan Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan. Nah, keutamaan umroh kita sudah bahas dalam video yang pertama, tapi sedikit saya ulangi, diampuni seluruh dosa, kemudian mendapatkan syurga, kemudian biaya yang dikeluarkan seluruhnya, ya, itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai fi sabilillah. Jadi enak sekali biaya yang kita keluarkan itu, ya, baju yang kita beli, sandalnya, oleh-olehnya, termasuk dia merupakan fi sabilillah. Kemudian mendapatkan pahala jihad, ya, bila meninggal dia dihitung sebagai syahid dan diterima doanya untuk diri dan orang lain. Ya, itu kita sudah bahas di video pertama. Nah, apa perbedaan sholat dan umroh? Untuk memudahkan, ya, kita bandingkan antara sholat dan umroh. Ya, apa bedanya? Ya, pertama dari sisi bacaan.
Kalau sholat itu bacaannya baku, ya, dia harus bacaannya baku. Sementara umroh sebenarnya bacaannya bebas, mau baca apa saja itu bebas, ya, la ilaha illallah, astagfirullah, subhanallah, itu bacaannya bebas, ya, tidak tertentu. Nah itu bedanya, ya. Makanya kalau seandainya Bapak Ibu semua, teman-teman semuanya nggak terlalu hafal, nggak apa-apa, ya, karena bacaannya bebas. Yang kedua adalah gerakannya, ya. Untuk sholat itu gerakannya bisa berubah. Jadi kalau seandainya kita nggak mampu untuk berdiri, dia bisa duduk, ya. Kemudian kalau nggak bisa duduk, dia bisa berbaring. Sementara umroh itu gerakannya tetap, ya, gerakannya tetap dan baku. Jadi dia nggak bisa diubah. Jadi kalau gerakan tawaf, ya, gerakan mengelilingi Ka'bah, gerakan sa'i adalah dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dia nggak bisa diganti, ya. Nah, tapi bisa dibopong, ya, bisa didorong, ya. Tapi dia tidak bisa digantikan. Kemudian yang ketiga, untuk sholat itu waktunya terbatas. Waktunya terbatas, tapi tempatnya bebas. Ya, waktunya terbatas. Ya, misalnya sholat zuhur kan terbatas tempat waktunya, tapi tempatnya boleh di mana saja. Kebalikan dengan umroh, waktunya bebas, bisa kapan saja, tapi tempatnya yang terbatas. Kemudian yang keempat, ya, untuk sholat itu nggak ada halangan. Ya, siapapun wajib untuk melakukannya. Sementara umroh, yang keempat ini hanya bagi yang mampu. Yang kelima, tidak boleh ditangguhkan atau diwakilkan. Jadi nggak bisa diwakilkan untuk sholat. Nah, sementara untuk yang umroh ini, dia boleh ditangguhkan dan diwakilkan. Jadi ada yang namanya badal umroh, ya, kemudian badal haji, itu boleh ditangguhkan dan diwakilkan. Dan yang keenam, untuk sholat itu lebih baik berjamaah. Nah, untuk umroh itu sebaliknya, lebih baik sendirian, ya. Nah, jadi tujuan ilmu manasik ini adalah nanti kalau seandainya Bapak Ibu pergi ke sana, gitu ya, kemudian tidak bertemu dengan ustadznya, ya, mungkin ke toilet sebentar gitu ya, lalu kemudian bagaimana ini gitu ya, Anda lakukan sendiri, karena memang yang paling utama itu adalah sendiri. Makanya kita harus bisa untuk melakukan ibadahnya dengan sempurna, ya. Jadi lebih baik dia sendirian. Tapi kalau seandainya bisa berjamaah dengan ustadz, ya nggak apa-apa, ya, artinya tidak ada larangan juga untuk berjamaah. Tapi sendiri itu adalah salah satu keutamaan dari umroh, ya. Nah, syarat umroh, ya, syarat umroh ini ada lima. Yang pertama, dia Islam, ya. Jadi kalau yang dia tidak Islam, dia tidak memenuhi syarat, nggak sah, ya. Kemudian baligh, ya. Jadi dia harus berumur baligh. Untuk lelaki sudah bermimpi basah, kemudian untuk perempuan dia sudah haid. Kalau belum baligh bagaimana, nggak apa-apa, pergi aja, tapi insya Allah pahalanya itu diterima oleh orang tuanya. Untuk anaknya sendiri ini menjadi doa, ya, menjadi doa titipan, ya, karena matanya sudah melihat Ka'bah, tangannya sudah menyentuh Ka'bah, maka insya Allah ya menjadi harapan bahwa anak itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Berikutnya yang ketiga adalah dia merdeka, ya. Nah, kalau dulu ada budak, ya, kalau sekarang kan nggak ada budak, ya, jadi Anda merdeka untuk pergi, ya. Dan di beberapa tempat itu dia nggak bisa merdeka karena mungkin belum bayar utangnya gitu ya. Tapi kalau seandainya hutang ini nggak kaitannya dengan, bukan masuk dalam syarat, ya. Kalau seandainya kita bisa mengatakan bahwa hutang itu diwakilkan atau diwariskan atau dibayarkan oleh ahli waris, itu tidak mengapa. Kemudian yang keempat adalah akal sehat, ya. Akal sehat. Nah, akal sehat ini ya dia mampu berpikir. Jadi kalau seandainya dia nggak mampu berpikir, ya dia nggak wajib. Waktu itu kita bawa adik kami, ya, ke Tanah Suci, dan dia sindrom Down. Dia tidak seperti orang normal, tapi tidak mengapa, ya, artinya dibawa, tapi dia tidak masuk dalam syarat umroh. Yang kelima adalah istita'ah, mampu, ya, mampu dalam sisi biaya, mampu dalam sisi fisik. Jadi kalau seandainya, ya, fisiknya memang nggak mampu, jangan dipaksakan, ya, karena nggak masuk dalam syaratnya. Jadi kalau seandainya dia memang nggak sanggup, ya jangan dipaksakan. Memang sih ingin sekali ke sana, tapi jangan sampai akhirnya keinginan kita untuk beribadah itu malah menyulitkan semua orang, ya. Jadi dia harus mampu. Begitu juga dengan keuangan. Kalau keuangannya nggak mampu, ya nggak usah dipaksakan, gitu ya. Saya pribadi termasuk yang tidak setuju kalau seandainya harus ada dana talangan begitu ya untuk pergi umroh. Kayaknya rasanya ya mendingan sungguh-sungguh lah bertahajud, ya. Nah, sementara kalau untuk yang umroh ini ya memang yang dia mampu untuk berangkat ke sana. Kemudian, nah, sekarang ini yang paling penting, ya. Ini yang paling penting yang menandakan bahwa Anda betul-betul berumroh dengan ilmu, yaitu rukun, ya. Nah, selama ini kan kita tahu ya, rukun Islam ada berapa? Lima.
Rukun iman ada berapa? 6. Kenapa kita tahu rukunnya? Karena itu merupakan syarat sahnya, ya. Syarat sahnya sebuah ibadah dan sebuah jadi Islam itu dari mana kita tahu bahwa Anda betul-betul Islam? Ya karena sudah memenuhi 5 rukunnya. Ya, itu pun yang kelima berhaji bila mampu. Begitu juga dengan ibadah sholat, ya misalnya kita pulang dari sholat gitu ya, kemudian kita misalnya ada anak kita gitu, kita tanya, gimana tadi sholatnya, sah nggak? Itu anak harus jawab sah, begitu. Kalau nggak jawab sah, dia harus ulang lagi gitu ya. Nah, dari mana tahu sahnya? Dari rukun. Begitu juga nikah. Nikah itu kan makanya ketika udah selesai gitu kan, pembacaan ijab kabul, sah, sah, sah begitu ya. Jadi harus yakin. Begitu juga umroh. Jadi kalau seandainya umroh itu pulang gitu ya, kemudian ditanya oleh orang, kamu kemarin umrohnya sah apa enggak? Jangan sampai jawabnya tuh insya Allah, enggak bisa gitu ya. Harus sah begitu ya. Jadi jawabannya adalah harus sah. Kenapa tahu sahnya? Dari mengetahui ilmunya. Nah, ilmu dari sahnya umroh adalah dengan memahami 5 rukunnya ya. Dan ini harus dihafalkan ya. Yang pertama adalah ihram ya. Jadi pakaiannya ganti pakai ihram, kemudian di mulut mengucapkan niat, di hati betul-betul berniat. Jadi dia 3 amalan bergabung menjadi 1. Secara fisik dia berganti baju, berganti pakaian, kemudian secara lisan dia mengatakannya, kemudian secara hati dia membenarkannya. Yang kedua adalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah ya, 7 putaran dimulai dari Hajarul Aswad, berakhir di Hajarul Aswad. Kemudian sa'i ya, dia dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Kemudian yang keempat adalah tahallul. Tahallul ini adalah memotong rambut ya. Kemudian yang kelima adalah tertib atau berurutan. Jadi dia tidak boleh berpindah-pindah. Misalnya sa'i dulu baru tawaf, tahallul dulu baru sa'i, tidak boleh. Jadi harus berurutan. Nah, maka yuk sama-sama kita hafalkan. Jadi kalau saya tanya, ada berapa rukun umroh? Bapak Ibu coba sekarang pakai gerakan tangan. Ada 5. Jadi ada rukun umroh ada 5. 1 ya, ihram ya. 1 ihram di tangan. Ya, coba Bapak Ibu ikuti sekarang. Ada berapa rukun umroh? 5. 1 ihram. 2 tawaf. Ya. 3 sa'i. 4 tahallul ya, dia seperti simbol kita memotong ya. Kemudian yang kelima tertib ya. Coba kita ulangi ya. Ada berapa rukun umroh? 5. 1 ihram. 2 tawaf. 3 sa'i. 4 tahallul. 5 tertib. Ada berapa rukun umroh? 5. 1 ihram. 2 tawaf. 3 sa'i. 4 tahallul. Yang kelima tertib. Ya. Nah, kelima hal ini Anda harus betul-betul tahu sehingga ketika Anda sudah menjalankan kelima halnya, maka Anda bisa pastikan bahwa apakah umrohnya sah? Sah. Biasanya kalau saya ketika udah selesai ya, saya tanyain kepada para jamaah gitu ya. Sah enggak umrohnya? Sah. Nah, dia enggak boleh insyaallah, tapi harus sah. Nah, selain rukun ada yang namanya wajib umroh, ya. Yang pertama adalah niat dari miqat, ya. Jadi yang pertama adalah niat dari miqat. Nah, niatnya itu adalah dari miqat. Jadi kalau seandainya kita niatnya di tanah air, maka kita udah harus pakai kain ihram, ya. Makanya niatnya dari tempat miqatnya. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan larangan-larangan ihram, sama dengan puasa. Puasa itu adalah kewajibannya meninggalkan, ya. Meninggalkan larangan-larangan berpuasa, yaitu makan, minum, muntah dengan sengaja dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah tawaf wada. Ya, tawaf wada adalah tawaf perpisahan, tawaf sunnah yang perpisahan. Walaupun untuk tawaf wada ini ulama beda pendapat, apakah dia masuk dalam wajib umroh atau dia masuk dalam wajib haji. Kalau wajib haji sudah sama-sama sepakat dia adalah wajib, tapi untuk umroh ada yang mengatakan bahwa dia sunnah. Nah, fikih yang kita ambil adalah kita mengambilnya dia sebagai amalan yang wajib, ya, karena kalau seandainya pun dia adalah sunnah, maka kita sudah melaksanakannya. Kalau seandainya dia memang wajib, maka kita juga sudah melaksanakannya. Ya, so ini adalah 3 kewajiban dari umroh. Nah, kalau rukun tidak dikerjakan, tidak sah. Kalau wajib tidak dikerjakan, ya dia tetap sah, tapi harus disempurnakan. Makanya dia ada 2 kata kunci, sah dan sempurna. Ya, sah dan sempurna. Sahnya karena dia sudah menjalankan rukun-rukunnya dengan baik, sempurna karena dia sudah menjalankan kewajibannya dengan baik.
Bagaimana kalau seandainya kewajiban ini tidak kita tunaikan? Nah, itu yang akan kita bahas. Ya, nanti kita bisa menyempurnakannya dengan membayar dam. Ya, tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang rukun-rukunnya. Yang pertama, kain ihram. Ya, jadi ketika kita mengucap niat, dia harus mengubah pakaian dari pakaian yang biasa menjadi pakaian yang ditentukan, yaitu dengan kain ihram. Untuk laki-laki, ya, dia seperti itu, ya, yang perempuan, ya, seperti itu, ya. Jadi kalau perempuan ini, dia, mohon maaf, ini gambarnya kurang tepat, ya, kalau yang perempuan, mestinya kakinya tertutup, ya. Jadi yang terbuka itu hanya wajah dan telapak tangan, ya, seperti jilbab pada umumnya. Sementara yang laki-laki, dia pakaiannya seperti itu, ya. Nah, jadi ini laki-laki memakai dua helai kain yang tidak berjahit, ya. Satu helai dipakai dengan cara disarungkan, ya, di bawah. Satu helai lagi diselendang, ya, diselendangkan dengan sebelah kiri menutup bahu dan sebelah kanan itu di bawah ketiak. Nah, kalau itu dilakukannya pada saat tawaf saja. Kalau yang lainnya, dia bisa menutupi seluruh pundaknya. Nanti kita akan praktek untuk menggunakan kain ihram bagi laki-laki. Untuk yang perempuan, memakai pakaian yang menutupi seluruh badannya, ya, kecuali muka dan dua telapak tangan. Nah, di sini ada beda pendapat, ya, telapak tangan tuh yang mana? Telapak tangan tuh yang ini, ya, ya, jadi dari sini, ya, ke sini, ini boleh, ya, terbuka. Nah, cuma kalau biasanya ada yang mazhab Imam Syafi'i, itu dia pakai kain di sininya, gitu ya, tapi ininya nggak boleh tertutup, ya. Kenapa? Karena takutnya kalau seandainya tersentuh dengan lelaki, gitu ya, tersentuh dengan lelaki, kemudian dia batal, ya. Nah, padahal di sana juga, ya, sekarang udah nggak mungkin juga nggak terkena lelaki. Terus bagaimana? Ya, kita untuk memudahkannya, ya, kita berpindah mazhab untuk urusan menjaga wudhu nanti pada saat di tawaf. Nanti kita akan bahas dalam materi berikutnya berjudul fikih ibadah. Nah, jadi kalau dia pakai manset gitu ya, dia pakai manset untuk yang wanita, kemudian yang ininya boleh terbuka. Ya, kalau seandainya mau pakai yang penutup yang ada di sini juga boleh-boleh saja. Ya, yang penting ininya dia harus terbuka. Nah, kemudian mikot ya. Karena kita mengucapkan niat itu di tempat yang khusus, ya. Nah, ini ada Ka'bah, ya. Jadi ini Ka'bah. Kemudian ini ada mikot, ada beberapa tempat mikot, ya. Zulhulaifa, ya. Kemudian Zatu Irkin, ya, di 94 km. Ada Yalamlam. Nah, di sini ada saya kodekan mikot 1, di sini mikot 2. Nah, Yalamlam ini ada di atas pesawat biasanya, kalau seandainya yang masuk langsung ke kota Mekah. Kemudian ada Qarnul Manazil yang dari arah Iran, ya, kemudian Zatu Irk dari arah Kuwait gitu. Nah, kalau yang Zulhulaifa ini adanya di Madinah, ya. Kalau Al-Jufa ini dari arah Mesir. Nah, Mikot adalah tempat-tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ihram dari sana. Artinya, seseorang tidak boleh melintasinya atau melewatinya tanpa ihram jika ia berniat menunaikan ibadah haji atau umrah. Ya, jadi dia tidak boleh melewatinya tanpa ihram. Nah, kalau kita di mana nanti? Ya, biasanya kalau jamaah umrah itu di Zulhulaifah, ya. Jadi di kurang lebihnya 450 km yaitu di Masjid Bir Ali di dekat Madinah. Ya. Kemudian, nah ini mikot di Bir Ali. Ini adalah masjidnya, ya, sangat terkenal dengan menaranya seperti itu. Nah, kemudian kegiatan sebelum berangkat itu kita mandi sunnah ihram di hotel, seperti mandi wajib gitu ya. Kemudian memakai wewangian di badan, bukan di pakaian ya, tapi di badan. Kemudian memakai pakaian ihram ya di hotel. Nah, di tempat mikot itu ambil wudu atau tayamum ya, kemudian salat sunnah ihram 2 rakaat. Rakaat pertama membaca kul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua membaca kulhu, kemudian mengucapkan niat ya. Niatnya ya boleh mengucapkan ada dua niat di sini ya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi taala. Yang artinya aku berniat umrah dengan berihram karena Allah taala, atau labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk berumrah. Nah, biasanya nanti kita mengucapkan niat ini bersama-sama di dalam bus. Ya, di dalam bus kita akan ucapkan sama-sama, tidak mengucapkan secara sendiri. Kemudian membaca doa setelah niat dan memperbanyak talbiyah, zikir, doa, dan sholawat. Nah, kemudian akhirnya kita berangkat dari Masjid Nabawi atau dari Madinah itu ke kota Mekah. Perjalanannya lebih kurang ditempuh dalam waktu 6 jam.
Selama dalam perjalanan itu ya kita terus bersolawat, ya berzikir, ya atau juga beristirahat, ya. Dan hati-hati ya, karena pada saat kita sudah mengucapkan niat, ya, maka kita sudah masuk dalam rangkaian umroh, ya, dan kita dalam keadaan berihram. Ada larangan-larangan yang harus kita jaga, ya, sama seperti kita ketika berpuasa, ketika kita sudah sahur, kemudian kita ucapkan niat, kemudian sudah subuh, ya, maka saat itu ada larangan-larangan. Ya, begitu juga dengan umroh.